Tapi ternyata takdir tidak bisa dihindari, geng. Naas, peristiwa yang mengerikan pun terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, ai geng. Back to my channel, Ai The Miracle. Di video kali ini, kita masuk lagi ke Unsolved Case segment. Kasus yang mau aku bahas nih, gengs, bukan kasus baru. Bahkan udah fenomenal banget karena merupakan kasus besar yang penuh misteri tak terpecahkan sampai sekarang. Dari awal penyelidikan sampai melibatkan tim investigasi khusus dan profesional dari pemerintahan Rusia hingga akhir. Penyelidikan di tahun 2019 lalu, tapi tetap aja kasus ini belum terpecahkan atau terungkap penyebab utama dari kematian 9 pendaki yang terjadi di tahun 1959 lalu, gengs. Well, kita mulai aja dari awal perjalanan pendakian serta profil para pendaki yang total sebenarnya berjumlah 10 orang. So, let's get started. Di tahun 1959, sebuah kelompok dibentuk untuk ekspedisi melintasi Ural Utara di Sverdlovsk Oblast. Maaf ya, gengs, aku nggak begitu bisa baca bahasa Rusia. Mereka semua adalah para tim berjumlah 10 orang, gengs. Pendaki profesional yang bernaung dalam satu institut Politeknik Ural, mereka terdiri dari 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka ini merupakan para pendaki kelas 2 berpengalaman dengan pengalaman wisata ski dan akan menerima sertifikasi tingkat 3, yaitu sertifikasi tinggi yang tersedia di Rusia. Tim ekspedisi ini dipimpin oleh Igor Dyatlov yang berusia 23 tahun. Dan tim ini pun diberi nama tim Dyatlov. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk mencapai Gora Otsordzin, yaitu sebuah gunung yang terletak 10 km dari tempat kejadian insiden nantinya. Perjalanannya pun dimulai pada 23 Januari 1959. Sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh tim Dyatlov sebagai catatan rute mereka. Tim Dyatlov tiba di Ivdel pada tanggal 25 Januari 1959, yaitu pusat kota Oblast Sverdlovsk. Ribet banget aja yang sebahasa Rusianya. Di provinsi utara. Setelah mereka melakukan perjalanan selama 2 hari melalui jalur kereta api, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menggunakan truk menuju Vizai, yaitu sebuah desa pemukiman terakhir di jalur utara. Mereka pun bermalam di Vizai, gengs.
mereka melakukan persiapan dengan membeli cukup bahan makanan dan menjaga stamina karena schedule pendakian akan dimulai keesokan harinya. Pada 27 Januari 1959, perjalanan menuju Gora Ochurchen pun dimulai. Konon nih, gengs, Gora Ochurchen ini dalam bahasa Mansi adalah Gunung Orang Mati. Mansi adalah suku penduduk asli di sana. Di 28 Januari 1959, seorang anggota yang bernama Yuri Yudin memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena dia ini sakit, gengs. Dia ini punya penyakit rematik dan kelainan jantung bawaan. Tampak di foto terakhir sebelum mereka berpisah. Pada 31 Januari 1959, tim tiba di tepi dataran tinggi di lembah sebuah hutan. Mereka meninggalkan atau menyimpan beberapa perbekalan serta peralatan untuk perjalanan pulang nantinya. Kondisi cuaca pun memburuk, gengs. Turun badai salju yang membuat jarak pandang mata mereka menurun. Suhunya tuh mencapai -30 derajat Celcius. Wow, sumpah itu dingin banget, gengs. Ternyata hal ini membuat mereka kehilangan arah dan itu membuat mereka menyimpang ke barat dan mereka malah menuju ke puncak Holat Shahal. Waktu mereka menyadari kalau mereka tuh salah arah, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Karena menurut mereka tuh, geng, sayang banget kalau harus putar balik. Karena posisi mereka itu udah di ketinggian. Tim Diet Love ini udah berjanji kepada klub olahraga mereka untuk memberikan kabar melalui telegram ketika mereka sudah mencapai puncak yang dituju dan akan mengirimkan kabar tersebut jika mereka sudah berada di Finzai lagi. Tapi ternyata takdir tidak bisa dihindari, geng. Naas, peristiwa yang mengerikan pun terjadi. Jika tidak ada rintangan, seharusnya kabar dari tim Diet Love sudah harus diterima klub olahraga. Selambat-lambatnya pada 12 Februari 1959, kabar dari tim Diet Love ini juga ditunggu oleh Yuri Yudin yang memutuskan balik pada 28 Januari lalu. Hingga pada tanggal 20 Februari 1959, tak ada kabar dari tim Diet Love ini. Para kerabat dan keluarga pun mulai khawatir karena udah terlalu lama, gengs. Tim operasi penyelamat dari kampus mereka pun dibentuk yang terdiri dari dosen dan siswa. Pencarian juga melibatkan para pasukan militer yang siap melakukan pencarian ke lokasi dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Pada 26 Februari, tim pencarian menemukan tenda tim Diet Love yang sudah dalam keadaan rusak dan tertimbun salju. Duh, kasian banget sih mereka, gengs. Yang membingungkan tim pencarian adalah ada sobekan di tenda yang sengaja dilakukan dari dalam, gengs. Mikhail Sarafin, dia adalah seorang siswa yang tergabung dalam tim pencarian. Dia yang pertama kali menemukan tendanya, gengs. 9 pasang jejak kaki pun ditemukan,
Tapi aneh, eh gengs, jejak kaki mereka tuh hanya menggunakan kaos kaki. Jadi mereka keluar tenda, nggak seorang pun yang pakai sepatu lagi. Padahal cuaca bersalju yang minus 30 derajat Celcius itu kan dinginnya luar biasa, eh gengs. Tapi kenapa mereka nggak ada yang pakai sepatu? Sepertinya mereka keluar tenda dalam kondisi yang terkejut dan ketakutan. Dan ini, eh gengs, mereka cuma menggunakan pakaian dalam dan sepertinya saat itu mereka mau tidur. Di malam kejadian sebelum kematian mereka itu, sepertinya ada sesuatu yang mengejutkan dan terpaksa mereka keluar tenda. Kayak mau menyelamatkan diri gitu loh, eh gengs. Jejak kaki mereka itu mengarah ke tepi hutan terdekat. Hutan ini tuh adalah wilayah Siberia yang luas. Di bawah pohon pinus, tim pencarian menemukan sisa perapian kecil dan dahan pohon yang patah. Sepertinya salah seorang dari mereka tuh memanjat pohon untuk melihat di mana arah posisi tenda mereka. Di bawah pohon itu ditemukan dua jenazah tim Diet Love, yaitu Krivonisenko dan Doronsenko. Tak jauh dari sana, antara hutan pinus dan area tenda, ditemukan lagi tiga jenazah, yaitu Igor Dyklov, Komogorova, dan Slobodin. Posisi mereka itu menunjukkan bahwa mereka mencoba untuk kembali ke tenda. Mereka ditemukan dalam jarak 300, 480, dan 630 meter dari pohon pinus. Tragis banget ya, eh gengs, kematian mereka. Masa pencarian ini ternyata menghabiskan waktu 2 bulan. Pada 4 Mei 1959, akhirnya keempat jenazah terakhir pun ditemukan. Posisi mereka sudah tertimbun salju setinggi 4 meter di kedalaman jurang 75 meter yang letaknya jauh ke dalam hutan dari pohon pinus tadi. Tiga dari empat orang tersebut mengenakan pakaian yang lebih baik, yang hanya mengenakan pakaian dalam. Sepertinya dua jenazah yang ditemukan pertama adalah yang meninggal terlebih dahulu. Karena salah seorang perempuan yang bernama Dubin Nani Aigeng, dia sepertinya mengambil celana milik temannya yang bernama Krivonisenko, yang jenazahnya ditemukan di dekat perapian telur Aigeng. Karena celana yang dipakai Dubini Nani Aigengs dalam keadaan robek dan terbakar karena perapian. Hasil pemeriksaan medis untuk 5 jenazah pertama menyimpulkan bahwa kematian mereka akibat hipotermia, yaitu sebuah kondisi di mana mekanisme tubuh mengalami kesulitan mengatasi tekanan suhu dingin. Tapi hasil otopsi untuk 4 jenazah terakhir ini mengalami kondisi yang mengerikan, eh gengs. Ini yang membuat tim pencari tidak dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Apalagi area sekitar mereka saat itu sama sekali nggak ditemukan jejak kaki lain kecuali jejak kaki mereka sendiri. Keempat jenazah ini kondisinya benar-benar parah dan mengenaskan, eh gengs. Dubi Nina kehilangan lidah, mata, dan jaringan wajah yang robek. Zolotaryov mengalami patah tulang dada yang parah. Jadi kulitnya itu nggak ada luka sama sekali. Tibix mengalami keretakan tulang tengkorak yang parah. Dan juga tidak ada cedera luar sama sekali. Menurut Fozrov Deni, ia adalah seorang ahli forensik
mereka sepertinya mengalami tekanan yang sangat tinggi. Karena luka dalam seperti ini nih, Aigengs, hanya bisa disamakan dengan benturan kecelakaan mobil yang keras. Ada beberapa spekulasi penyebab kematian-kematian mereka. Teori pertama adalah suku adat Mansi yang menyerang mereka karena menganggap mereka masuk ke wilayah tanah Mansi. Beberapa orang Mansi pun diinterogasi, tapi hasilnya mereka sama sekali nggak tahu apa-apa. Kan emang nggak ada jejak kaki lain selain jejak kaki 9 pendaki itu. Yang kedua, teori binatang buas. Seperti monster yeti, yaitu makhluk besar konon katanya, jenis keras setengah primata, berbulu putih, dan bermata merah. Mereka memang berhabitat di wilayah bersalju yang bersuhu tinggi. Sepertinya yeti ini menyerang Dubinina, tapi teori ini kayaknya nggak masuk akal aja. Karena di sana kan mereka berempat. Kenapa hanya Dubinina yang diserang, sedangkan yang lainnya tidak punya luka luar sama sekali? Dan nggak ditemukan juga jejak kaki yang besar itu. Teori ketiga adalah longsoran salju yang membuat mereka panik dan keluar dari tenda. Tapi tim pencari juga tidak menemukan bekas longsoran salju itu. Teori keempat adalah adanya gelombang infrasonik yang muncul akibat angin kencang yang berhembus dari gunung Holatschakel itu, yang menyebabkan tubuh tidak tenang serta gangguan mental para pendaki. Teori kelima adalah adanya UFO yang diperkirakan berada di area tersebut karena beberapa saksi mata pasca penemuan mereka melihat adanya sinar orange yang berputar antara bulan Februari hingga Maret. Dan ini teori keenam, Aigengs, teori terakhir, yaitu terkait dengan program pengujian senjata radiologi milik militer Rusia karena ditemukannya beberapa unsur-unsur radioaktif pada tubuh beberapa pendaki. Kayaknya ada bom yang meledak tuh, Aigengs, saat itu. Tapi teori ini tidak cukup kuat untuk dijadikan penyebab kematian mereka. Diet Love pas insiden ini pun diangkat kisahnya ke beberapa buku dan film dokumenter. Hingga Februari 2019 lalu, pemerintah Rusia kembali membuka kasus ini dan melakukan penyelidikan ulang ke lokasi kejadian, walaupun belum ada hasil yang pasti sampai saat ini. Mudah-mudahan aja misteri ini bisa terungkap ya, Aigengs. Apa penyebab para pendaki itu keluar dari tenda? Dan apa penyebab utama kematian mereka? Jangan lupa selalu berdoa sebelum keluar rumah, Aigengs, supaya selalu diberi perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin. Sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!